Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab Syarh Al-Ajurrumiyyah fii 'Ilmi Qawa'id Al-'Arabiyyah yang dikarang oleh Profesor Dr. Abdul Mun'im rahimahullahu ta'ala, dan kita sampai ke pembahasan tentang babul istisna, bab tentang istisna. Istisna kalau dalam bahasa kita artinya adalah pengecualian ya. Istisna artinya adalah pengecualian. Amsilatun, contoh-contoh. Qara'tu kutubal adabi illal haywana lil jahizi. Aku telah membaca buku-buku sastra kecuali Al-Haywan. Ini nama judul buku ya, yang dikarang oleh Al-Jahiz. Ma qara'tu kitaban illa zuhral adabi. Tidak ada buku yang aku baca kecuali buku Zuhral Adabi ya. Ini nama judul buku. Hadaral muhtafiluna ma'ada ra'isal ihtifali. Para peserta perayaan, ihtifal itu kan perayaan ya, telah hadir ya, kecuali pemimpin perayaannya. Laisa fika aibun siwal kasali. Tidak ada aib pada dirimu selain kemalasan, selain sifat malas. Hadarat talamidu ma khala tilmidan wahidan. Seluruh ya, para siswa telah hadir selain satu siswa ya. Jadi ada satu siswa yang belum hadir. Hadhihi kulluha amsilatun waqa'a fiha al-ismu ba'da illa wa'ada wa siwa wa khala. Fadalla al-uslubu 'ala istisna'in ma ba'da hadhil adawati mimma qablaha. Afwan. Fadalla al-uslubu 'ala istisna'i ma ba'da hadhil adawati mimma qablaha. Ini semuanya adalah contoh-contoh yang terjadi padanya isim setelah adanya illa dan ada dan siwa dan khala. Maka uslub ini menunjukkan atas makna mengecualikan apa yang ada setelah ya adat-adat ini ya, setelah faktor-faktor ini dari yang sebelumnya. Dia mengecualikan apa yang ada setelah adatul istisna dari apa yang sebelum adatul istisna. Seperti tadi kalau ada kalimat hadarat talamidu ma khala tilmidan wahidan, maka kita mengecualikan tilmidan wahidan dari at-talamid ya, karena dia belum hadir. Yang lain sudah hadir, dia belum hadir. Fa yusamma misla hadzal uslubi al-istisna'a. Afan. Fa yusamma mislu hadzal uslubi al-istisna'a. Dan dinamakan semisal uslub ini dengan istisna. Wa ma ba'da illa fil misali hadaral asdiqa'u illa wahidan yusamma mustasnan. Wa ma qablaha yusamma mustasna minhu. Wa illa tusamma adatu istisna'in. Jadi semua uslub ini dinamakan dengan istisna. Dan apa yang ada setelah illa di dalam contoh hadaral asdiqau illa wahidan dinamakan dengan mustasna. Para teman telah hadir kecuali satu, maka wahidan ini namanya mustasna. Dan apa yang ada setelah illa, afwan, dan apa yang ada sebelum illa dinamakan dengan mustasna minhu. Jadi al-asdiqau ini adalah mustasna minhu. Dan illa dinamakan dengan adat istisna. Ya. Kenapa namanya adat bukan huruf istisna? Karena ya adatul istisna ada yang huruf, ada yang isim, bahkan ada yang fiil. Sehingga nggak cocok kalau kita mengatakannya huruf istisna. Ada, soalnya ada yang isim, ada yang fiil. Makanya dinamakan adatul istisna. Ta'rifuhu falistisna'u huwa ikhraju ma ba'da illa aw ma yushbihuha min hukmi ma qablaha wa idkhaluhu fi nafi awil isbati. Definisi dari istisna, istisna adalah mengeluarkan apa yang ada setelah illah atau apa yang menyerupainya, ya seperti ghair, siwa, suwa, qala, dari hukum apa yang sebelumnya. Jadi kita keluarkan dari hukum yang sebelumnya. Jadi kalau sebelum illah ada kalimat masuk, berarti yang setelah ada tulis istisna tidak masuk, pergi tidak pergi, ya. Datang, belum datang atau tidak datang. Ya, jadi, itu maksud dari istisna. Kita mengecualikan keadaan dari apa yang ada setelah illa dengan ya dari keadaan yang ada sebelum illa. Dan memasukkannya di dalam nafi atau di dalam isbat. Ya. Di dalam nafi atau di dalam isbat. Ya. Jadi, entah kita tetapkan ya atau kita nafikan. Ya seperti misalnya ya kalimat tadi ya, hadaral asdiqau illa wahidan. Teman-teman telah hadir kecuali satu orang. Nah, berarti satu orang ini kita kecualikan ya. Yang lain teman-temannya udah hadir, satu orang ini belum hadir. Adawatul istisna'i ya. Adat-adat istisna. Hiya sittatun 'alal haqiqati wa samaniyatun bihasabi ta'dadi atau bihasabi ta'dadi. Jadi adat istisna itu sebenarnya ada 6. Tapi ya 8 kalau misalnya mau dihitung semuanya. Ya, kita lihat apa saja. Yang pertama adalah illa, wahia harfu istisna'in, wahia al-aslu fi hadal babi mislu qamat talamidu illa wahidan. Huruf atau adat istisna yang pertama adalah illa, dan illa di sini adalah huruf istisna dan dia adalah hukum asalnya di dalam bab ini. Jadi huruf istisna yang paling jelas adalah illa. Contohnya qamat talamidu illa wahidan. Para murid telah berdiri kecuali satu orang. Kemudian ghairu wa hiya ismun yadullu 'ala al-istisna'i mislu qama al-qawmu ghaira zaidin. Ya, qama al-qawmu ghaira zaidin. Ghair adalah isim yang menunjukkan atas mana istisna, pengecualian. Contohnya qama al-qawmu ghaira zaidin. Jadi kalau ila adalah huruf istisna, kalau ghair ini isim istisna. Makanya di dalam kaidah ya, ghair itu ada perbedaan dengan illa. Berhubung illa adalah huruf sementara ghair adalah isim. Kemudian yang ketiga siwa. Wa hiya ismun yadullu 'ala al-istisna'i aidan. Mislu hadaral asdiqa'u siwa wahidin. Wa mislu siwa suwa wa sawa. Yang kedua, yang ketiga adalah siwa. Siwa adalah isim yang menunjukkan atas istisna juga. Contohnya, para teman telah hadir selain satu orang yang belum hadir. Dan semisal dengan siwa adalah suwa dan sawa. Jadi, baik siwa, suwa, ataupun sawa, itu semuanya bisa digunakan untuk istisna. Kemudian yang perlu dicatat, jadi kalau tadi illa adalah huruf, maka ghair, siwa, suwa, dan sawa, Ini 4 adalah isim. Ya. Jadi 4 adatul istisna ini termasuk isim. Dan nanti ada perbedaan kaidah antara illa sendiri dengan ghair, siwa, suwa, sawa yang keempatnya merupakan isim. Nah, kemudian yang keempat khala mislu qamal qamu khala Muhammadin au ma khala Muhammadan. Khala contohnya kaum telah berdiri selain Muhammad atau selain Muhammad. Jadi kalau untuk khala itu bisa dibaca qaumal qaumu khala Muhammadin dengan dijarkan mustasnanya, atau dinasabkan qaumal qaumu ma khala Muhammadan. Kalau dinasabkan maka dia sebagai maf'ul bih. Dan memang khala ada dan hasya ini unik ya. Khala ada dan hasya ini ketiganya merupakan ya, bisa dianggap fiil, bisa dianggap huruf jar. Kalau kita anggap huruf jar, maka mustasnanya majrur. Makanya tadi qaumal qaumu khala Muhammadin. Ya. Kalau kita anggap dia fiil, maka mustasnanya mansub sebagai maf'ul bih. Qaumal qaumu ma khala Muhammadan, ya. Nah. Begitupun ada dan hasya sama ya. Qaumal qaumu ada Muhammadin, qaumal qaumu ma ada Muhammadan. Qaumal qaumu hasya Muhammadin, qaumal qaumu ma hasya Muhammadan. Baik, ya, selanjutnya kita akan baca secara rinci ya, satu persatu perbedaan antara illa dengan kelompok ghair, siwa, suwa dan sawa dengan kelompok khala, ada dan hasya dari sisi hukumnya. Wa idafu afwan. Wa hadhihi al-adawatu as-salasatu al-akhiratu yasihhu an takuna fi'lan wa an takuna harfan. Fa idza subiqat bima turajjahu an takuna fi'lan, wa idza lam tasbiq bima kanat hurufal jarri. Dan tiga adat yang terakhir ya, tiga adat istisna yang terakhir yaitu khala, ada dan hasya itu bisa dianggap fiil, bisa pula huruf. Maka apabila didahului dengan ma, maka dikuatkan bahwa dia adalah fiil. Dan apabila tidak didahului oleh ma, maka dia dikuatkan sebagai huruf jar. Sebetulnya tanpa ditambahkan ma juga, itu bisa kita baca qaumal qaumu khala Muhammadan. Bisa. Cuma ya, kalau tidak ada ma, berarti kan ya dia bisa kita anggap sebagai huruf jar. Qaumal qaumu khala Muhammadin. Kalau kita tambahkan ma di situ, maka dia sudah pasti ya fiil. Jadi itu yang membedakan antara khala, ada dan hasya, antara tidak ada ma dengan adanya ma. Kalau adanya ma sudah pasti dia fiil. Tapi kalau tidak ada ma masih ada dua kemungkinan ya. Nah. Wa yaqulu sahibul ajurrumiyyati wa huruful istisna'i samaniyatun wa ya illa wa ghairu wa siwa wa suwa wa sawa'un wa khala wa ada wa hasya. Berkata pengarang kitab Al-Ajurmiyyah, dan huruf istisna itu ada 8, yaitu illa, ghair, siwa, suwa, sawa, khala, ada dan hasya. Dan ada kritikan dari beberapa pengarang Syarah Al-Ajurmiyyah, ya sebetulnya beliau ya kurang tepat ketika mengatakan wa huruful istisna ya. Karena tidak semuanya huruf ya. Dari 8 yang dikatakan beliau sebagai huruful istisna, itu hanya satu yang huruf, ya illa, yang pasti huruf. Ghair, siwa, suwa, sawa, ini adalah isim. Sementara khala, ada, hasya, ya memang bisa kita anggap sebagai huruf jar atau sebagai fiil. Jadi yang tepat adalah adatul, ya adatul istisna, ya. Karena akan mencakup semuanya, fiil, isim, huruf. Wa yudhafu ila hadhihil adawati laisa wa la yakunu. Dan ditambahkan kepada adat istisna yang ini yaitu laisa dan layakunu. Jadi laisa sama layakunu ini juga bisa kita gunakan untuk pengecualian kalimat ya. 6. Ahkamul istisna'i, hukum seputar ahkamul mustasna, hukum seputar mustasna. Yang pertama kita akan bahas al-mustasna bi-illa, mustasna dengan illa. Yunsabul mustasna bi-illa wujuban, idha kana al-kalamu tamman, bi-an yudhkara al-mustasna minhu. Wa kana mujaban, bi-an lam yataqaddamhu nafyun aw shibuhu. Sawa'un kana al-istisna'u muttasilan, bi-an kana al-mustasna min jinsil mustasna minhu, aw kana munqati'an, bi an lam yakunil mustasna min jinsil mustasna minhu mislu qaumal qaumu illa Muhammadan. Mustasna dinasabkan dengan illa wujuban, secara wajib, apabila kalimatnya itu adalah kalimat yang sempurna dengan menyebutkan mustasna, dan ia bersifat wajib apabila tidak didahului oleh nafi atau yang menyerupai nafi. Sama saja apakah istisna itu muttasil bersambung, ya, dengan ya, yang namanya bersambung adalah apabila mustasnanya itu dari jenis mustasna minhu, ya, maupun munqati, enggak nyambung, ya. Apa yang maksud dengan munqati? Yaitu ketika mustasnanya itu bukan dari jenis mustasna minhunya. Contohnya qamal qawmu illa Muhammadan. Qamal qawmu illa Muhammadan. Berdiri kaum kecuali Muhammad. Ini kan kalimatnya sempurna dan positif. Jadi mujab, ya. Mujab itu artinya positif, ya. Apa tadi yang artinya wajib, ya. Mujab itu artinya positif. Ya, positif itu adalah tidak didahului nafi atau yang menyerupai nafi seperti istifham. Kalau kalimat tidak ada nafinya, qamal qawmu kan tidak ada nafinya, ya. Yang ada nafinya itu contohnya ma qamal qawmu. Ya, kalau enggak ada ma qamal qawmu ini namanya tam mujab, sempurna dan positif. Kenapa sempurna? Yang dimaksud sempurna kalau mubtada sudah ada khobarnya, fi'il lazim sudah ada fa'ilnya, fi'il muta'addi sudah ada fi'il, fa'il dan maf'ul bihnya, ya. Nah, qamal qawmu ila Muhammadan. Kenapa Muhammadan dibaca mansub? Karena ini dari jenis kalimat yang taman mujaban. Kalimatnya sempurna dan positif. Makanya mustasnanya wajib mansub Muhammadan. Fa Muhammadan mansubun wujuban 'ala istisna'i. Li'anna al-kalama tammun li-zikril mustasna minhu. Maka kata Muhammad dinasabkan secara wajib, ya, dikarenakan huruf istisna. Jadi membuat dia mansub adalah huruf istisnanya illa. Karena kalimatnya itu sempurna, ya, dengan menyebut mustasna minhunya. Ya, jadi qamal qawmu dia sempurna, fi'il sudah ada fa'ilnya. Makanya dia wajib dibaca mansub illa Muhammadan. Wa mujabun, ya, li'adami taqaddumi nafyin aw syibhi min nahyin aw istifhamin. Dan sudah positif, ya. Di sini, ya, dia positif karena tidak ada, ya, nafi atau syibhun nafi yang mendahuluinya. Yang dimaksud dengan syibhun nafi adalah contohnya nahi, ya, larangan dan juga istifham pertanyaan. Wal istisna huna muttasilun. Dan istisna yang ada di sini adalah muttasil. Jadi nanti ada istilah muttasil dan munqati. Muttasil itu kalau mustasna termasuk dari jenis mustasna minhu. Qamal qawmu illa Muhammadan. Berdiri kaum kecuali Muhammad. Kita katakan di sini jenisnya adalah muttasil karena Muhammad adalah bagian dari kaum. Yang munqati itu contohnya misalnya qamal qawmu illa qittan. Nah, qamal qawmu illa qittan. Berdiri kaum kecuali seekor kucing. Nah, ini namanya mustasnanya munqati, ya. Mustasnanya munqati. Ya, karena kucing bukan bagian dari kaum, ya. Dan ini ada di Al-Qur'an, ya. Yaitu pada kisah tidak mau sujudnya iblis, ya. Itu kan kalimatnya fasajadu illa iblis, ya. Fasajadu illa iblis. Maka malaikat bersujud kecuali iblis. Apakah iblis bagian dari malaikat? Tentu kita katakan tidak. Nah, ini namanya mustasnanya munqati, terputus. Karena iblis bukan dari jenis malaikat. Ini namanya mustasna munqati. Jadi itu bedanya antara muttasil dengan munqati. Kalau muttasil, ya, masih satu jenis. Kalau munqati beda jenis, ya. Nah, wa mislu hadaral jaishu illal midfa'iyata. Dan contoh yang lain, para tentara telah hadir kecuali al-midfa'iyah. Al-midfa'iyah itu artileri, ya. Artileri itu pasukan jalan kaki. Fal mustasna huna mansubun wujuban. Maka mustasna di sini dinasabkan wujuban. Oh, afwan, midfa'iyah itu bukan pasukan artilerinya, tapi senjatanya, ya. Senjata artileri seperti meriam gitu, ya. Taib. Hadarul jaishu illal midfa'iyata. Telah hadir para tentara kecuali, ya, persenjataan artilerinya. Fal mustasna huna mansubun wujuban. Maka mustasna di sini dinasabkan secara wajib karena dia sempurna positif. Li dzikril mustasna minhu, ya, karena ya sudah disebutkan mustasna minhunya. Ma'annal kalama mujabun, ya. Bersamaan dengan itu kalimat di sini adalah positif, ya, artinya sempurna positif, makanya dia wajib mansub. Wal istisna huna munqati'un, dan istisna di sini munqati, terputus, ya. Para tentara telah datang kecuali ya persenjataan artilerinya. Nah, ini kan mitfa'iyah, beda jenis dengan tentara, ya. Mitfa'iyah itu ya persenjataan, ya, benda mati. Sementara jais ya makhluk hidup manusia. Nah. Famislu an-nasu halka illa al-'alimuna mu'awwalun bi anna al-kalama 'ala taqdirin nafi ay la yanjun nasu illa al-alimuna. Maka contoh manusia itu binasa kecuali orang yang alim ini ditakwil, ya. Kan kalau kita lihat an-nasu halka, halka itu jamaknya halik, ya, jamaknya binasa. Ini kan sudah sempurna positif, ya, an-nasu mubtada, halka khobarnya. Tapi kok kenapa ilal alimuna bukan ilal alimina? Ini kan jadi tanda tanya. Ya, padahal kaidahnya kalau sempurna positif seperti an-nasu halka itu harusnya mustasnanya mansub. Tapi kenapa ilal alimuna bukan ilal alimina? Nah, alasannya karena dia muawwalun. Dia itu ditakwil. Karena sesungguhnya aslinya kalimatnya itu ditakdirkan dalam bentuk nafi. Artinya, jadi makna dari an-nasu halka ilal alimun la yanjun nasu ilal alimuna, ya, manusia tidak selamat kecuali orang yang alim. Karena kalau kalimatnya sempurna tapi negatif, maka dia kaidahnya beda. Nanti di poin yang kedua kita akan bahas. Kalau sempurna negatif, maka dia boleh badal, boleh mansub. Nah, di sini berarti al-alimuna sebagai badal dari an-nasu, ya. Nah, baik, kita baca sekarang. Yang kedua, kaidah yang kedua masih berkaitan dengan illa. Amma idza kana al-kalamu tamman manfiyan mislu ma hadarat talabatu illa salah satun au illa salah satan. Ya. Fa innahu yajuzu fil mustasna hina idin an-nasbu 'ala al-istisna'i wal ittiba'u 'ala al-badaliyyati fayurfa'u. Wa misluhu ma qamal qawmu illa zaidan au illa zaidun, ya. Adapun apabila kalimatnya itu sempurna negatif, ya, taman sempurna manfian negatif, artinya kalimatnya itu sempurna. Mubtada sudah ada khobarnya, fi'il lazim sudah ada fa'ilnya, fi'il muta'addi sudah ada fa'il dan maf'ul bihnya, maka dia, ya, misalnya maka dia itu boleh mansub, boleh badal, ya. Contohnya ma hadarat talabatu, ini boleh illa salah satun, dan boleh mahadarat talabatu illa salah satan, ya. Tidak hadir para siswa kecuali 3 orang. Nah, di sini kalau kita baca salah satun itu badal dari at-talabatu, ya. Namanya badal kan ngikut. Kalau kita bacanya salah satan berarti dia mustasna. Nah, konsekuensi kalau kita membacanya badal, misalnya mahadarat talabatu illa salah satun, maka illanya tidak beramal, tidak digunakan. Kalau dalam istilah nahwunya adalah mulghatun. Ini kalau kita i'rab, ya, sebagai badal, ma hadarat talabatu illa salah satun, ma nafiyatun hadara fi'lun madin, at-talabatu fa'ilun marfu, kemudian illa ada tulis istisna'i mulghatun, ya. Kata mulghatun maknanya disia-siakan. Artinya tidak dipakai amalnya. Karena kalau dipakai amalnya, wajib dibaca illa salah satan. Ya, jadi kalau kita baca salah satun, kita katakan illa ada tulis istisna mulghatun, salah satun badalun minat talabatu, gitu. Tapi kalau kita bacanya illa salah satan, baru kita katakan illa ada tulis istisna salah satan mansubun bi illa, ya, seperti itu. Fa innahu yajuzu fil mustasna hina idin an-nasbu lil istisna'i wal ittiba'u lil badaliyati. Maka sesungguhnya boleh ya pada mustasna ketika ini, ketika itu boleh dinasabkan karena dia istisna, boleh mengikuti karena dia badal, ya. Maka dia rafa'kan illa salah satu. Dan contohnya lagi maqamal qawmu illa zaidan au maqamal qawmu illa zaidun, sama ya. Kalau kita anggap badal bacanya marfu maqamal qawmu illa zaidun. Ya kalau ilanya dipakai maqamal qawmu illa zaidan. Jadi bedanya antara tam mujab dengan tam manfi, sempurna positif dengan sempurna negatif. Kalau sempurna positif wajib mansub. Tapi kalau sempurna negatif diberi pilihan. Ya, boleh mansub, boleh badal, ya. 6. Wa misluhu wa la yaltafit minkum ahadan, afwan. Wa la yaltafit minkum ahadun illa mara'atak. Ya, faqad quri'a bir raf'i 'ala al badali wa bin nasbi 'ala al istisna'i. Wa hadha idza kana al istisna'u muttasilan fa in kana munqati'an mislu ma ra'aitu talamida ya illa farrashan, ini farrashan apa nih, ma ra'aitu talamida illa farrashan ya tu'ainu nasba 'inda al-hijaziyina. Baik, dan contoh yang lain wala yaltafit minkum ahadun illa mura'atak, dan hendaknya janganlah menoleh di antara kalian, ya salah seorang di antara kalian kecuali istrimu. Dalam surah Hud ayat 81. Maka sungguh ia telah dibaca dengan rofa sebagai badal. Ya, jadi ada yang bacanya illa mura'atuk dalam salah satu ya qiraah. Dan dengan nasab atas istisna ya yang ada dalam qiraah kita illa mura'atak. Dan ini kalau istisnanya itu muttasil. Tapi kalau dia munqati, mislu ma ra'aitu talamidza illa farrashan. Saya tidak melihat murid-murid kecuali farrash. Farrash itu orang yang bantu-bantu ya. Atau bisa kita katakan asisten rumah tangga atau pembantu. Tu'ainun nasba indal hijaziyina. Maka dia memastikan nasab di sisi hijaziyin. Menurut para ulama Hijaz. Jadi kalau mustasnanya munqati dia wajib mansub, nggak boleh badal. Ya karena yang namanya badal itu kan bagian dari mubdal minhunya. Jadi nggak boleh badal kalau mustasna munqati. Makanya di Quran kan fastajadu illa iblisa. Nggak boleh dibaca fastajadu illa iblisu. Ya, karena kalau kita baca iblis itu sebagai badal. Jadi kalau istisnanya munqati maka dia wajib mansub. Nggak boleh dibuat badal, ya. Nah, amma idza kana al-kalamu naqisan bi an lam yudhkar al-mustasna minhu fa innal mustasna yu'rabu ala hasabi ma taqtadihi al-awamilu allati qablahu raf'an mislu ma qama illa zaidun aw nasban mislu ma ra'aitu illa muhammadan aw jarran mislu ma maratu illa bi aliyin. Adapun apabila kalimatnya tidak sempurna, naqis itu maksudnya tidak sempurna dan tentunya negatif. Ya, kenapa tidak sempurna? Karena tidak didahului oleh mustasna minhunya. Ya, tidak belum disebut mustasna minhunya, udah ada tuh istisnanya. Ya. Fa innal mustasna yu'rabu ala hasabi ma taqdihi al-awamilu. Maka sesungguhnya mustasna itu di-i'rab tergantung dari ya amilnya yang ada sebelumnya. Apakah dia rafa, contohnya maqama ila zaidun. Ini kan qama fi'il belum ada fa'ilnya. Belum ada fa'ilnya tapi udah ada ila duluan. Makanya dia dikatakan tidak sempurna. Ya, maqama ila zaidun. Kenapa zaidun? Karena sebagai fa'il, ya. Atau nasab, contohnya ma ra'aitu ila muhammadan. Tidak aku lihat kecuali Muhammad. Ra'aitu fi'il muta'addi, belum ada maf'ul bihnya sudah ada ilanya. Makanya dia naqis. Au jarran mislu ma marartu illa bi aliyin. Ya, atau jar seperti aku tidak berpuasan kecuali dengan Ali. Ya, jadi kalau kalimatnya tidak sempurna dan negatif, maka dia tergantung amilnya. Kalau amilnya sebagai fa'il ya marfu, kalau amilnya sebagai maf'ul bi ya mansub, ya. Kalau dia dari isim majrur maka majrur ya. Wa illa fi hadhihi al-amsilati wa ma syabahaha mulghatun la 'amala laha, dan ila pada contoh-contoh ini dan apa yang menyerupainya mulghatun disia-siakan, disia-siakan, tidak ada amal baginya. Ini sama kayak tadi kalau sebagai badal, maka kita katakan ada tulis istisna mulghah. Pada kalimat yang tidak sempurna dan negatif, ini semuanya udah pasti nggak kepake ya. Karena kalau kepake ilahnya, ya setelahnya wajib mansub. Tapi kan dia ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang majrur. Ini menunjukkan ilah pada contoh maqama illa zaidun, ma ra'aitu illa muhammadan, ma marut illa bi'aliyin. Ini ada tulis istisna mulghatun ya la mahala laha minal i'rab. Tayyib. Wal khulasatu, ringkasannya, annahu yajibu nasbul mustasna bi illa idza dzukira al mustasna minhu wa kana al kalamu mujaban sawa'un kana al istisna'u muttasilan aw munqati'an. Ringkasan, pertama, wajib menasabkan mustasna dengan illa apabila mustasna minhunya telah disebutkan dan apabila kalimatnya itu positif ya, tidak negatif. Sama saja apakah istisnanya itu muttasil, nyambung, atau munqati, terputus. Fa idza kana al-kalamu manfiyan wal mustasna minhu mazkurun jaza nasbul mustasna 'ala al-istisna'i aw ittiba'uhu lil mustasna minhu 'ala al-badaliyyati bi syarti an yakuna al-istisna'u muttasilan wa illa wajaba nasbuhu. Yang kedua, ya, ringkasan yang kedua, apabila kalimatnya itu negatif dan mustasnanya telah disebutkan, maksudnya sempurna, maka boleh menasabkan mustasna karena dia menasabkan mustasna disebabkan istisna, atau boleh pula mengikuti hukumnya kepada mustasna minhu karena dia sebagai badal dengan syarat istisnya itu harus muttasil. Kalau tidak muttasil, maka dia wajib menasabkannya. Artinya kalau istisnanya munqati, dia wajib nasab. Tapi kalau istisnanya muttasil, dia boleh nasab, boleh badal. Ya. Kesimpulan yang ketiga. Fa'ilam yudhkar al-mustasna minhu u'ribal mustasna bihasabi ma taqtadihi al-awamilu. Sawa'un kana muttasilan am munqati'an. Yang ketiga, apabila mustasnanya, mustasna minhunya belum disebutkan, ya berarti kalimatnya belum sempurna. Ya, mustasnanya itu di i'rab ya tergantung dari apa yang diinginkan oleh amilnya. Artinya kalau amilnya fa'ilnya marfu, maf'ul bihi mansub dan seterusnya. Sama saja apakah dia muttasil atau munqati ya. Naam. Kita lanjutkan aja ya, nggak apa-apa. Sama tadi. Al-mustasna bi khala wa ada wa hasya. Sekarang mustasna dengan khala, ada, dan hasya. Taib. Ada dua keadaannya. Keadaan yang pertama, idza lam tataqaddam khala wa ada wa hasya lafdhu ma mislu qamal qamu khala zaidan wa ada bakran wa hasya aliyan. Yajuzu i'rabul mustasna hina idzin bin nasbi ala annaha af'alun aw bil jarri ala annaha hurufu jarrin fatakulu hadara al asdiqau khala wahidan aw wahidin. Apabila khala ada hasya tidak didahului oleh lafaz ma seperti qamal qamu khala zaidan, qamal qamu ada bakran, qomal qomu hasya aliyan ya, maka boleh i'rab mustasna ketika itu dibaca nasab karena dia sebagai fiil atau dengan jar karena dia sebagai huruf jar. Jadi boleh kita baca qomal qomu khala zaidan, qomal qomu khala zaidin, qomal qomu ada bakran, qomal qomu ada bakrin, qomal qomu hasya aliyan, qomal qomu hasya aliyin. Kalau kita baca mansub, karena kita anggap ya khala ada dan hasya sebagai fiil. Kalau kita i'rab ya, qoma fil madi, al-qawmu fa'ilnya, khala fi'il madi, fa'ilnya kembali ke qaum, Zaidan sebagai maf'ulun bih. Itu kalau kita baca mansub. Tapi kalau kita baca qoma al-qawmu khala Zaidin, ini simple. Qoma fi'il madi, al-qawmu fa'il, khala harful jar, Zaidin ya mudhaf ilaihi ya. Kok mudhaf ilaihi afan. Majrur ya, majrur bi khala. Jadi ini unik ya, khala ada hasya. Tergantung kita anggap sebagai apa dia. Kalau kita anggap fi'il, setelahnya mansub karena maf'ul bih. Kalau kita anggap huruf jar, ya jelas setelahnya majrur ya dengan huruf jar. Contohnya kau katakan hadaral asdiqau khala wahidan au hadaral asdiqau khala wahidin. Jadi boleh dibaca wahidan, boleh dibaca wahidin, yang penting tahu alasannya. Fa hadara fi'lun madin wal asdiqau fa'ilun wa khala fi'lun madin. Ya, jamidun mamniun al-fathatil muqaddarati 'alal alifi lit-ta'dzuri wa fa'ilu khala dhamirun mustatirun nujuban taqdiru huwa ya'udu 'alal ba'dil madluli 'alayhi bi kullihi as-sabiqi aw ya'udu 'ala ismil fa'il al-mafhumi min al-fi'li ay al-qa'imi aw ya'udu 'ala masdaril fi'li ay al-qiyamu wa zaidan mansubun maf'ulun bihi aw khala. Ya, taib. Jadi kalau kita bacanya hadaral asdiqau khala wahidan, maka hadaranya fil madi, al asdiqau fa'ilnya, khalanya fil madi, fa'ilnya dhamir mustatir ya. Mau dibilang fa'ilnya adalah asdiqau atau yang lain, ini ada banyak pilihannya, tapi yang gampang ya sudah khalanya itu fa'ilnya ke al asdiqau gitu ya. Dan Zaidan ini maf'ul bi mansub. Kemudian atau kalau kita mau ngirab bacanya hadal asdiqa khala wahidin atau khala harfu jarrin wa Zaidin majrurun bi khala ya. Simple. Jadi terserah mau pilih yang mana. Kalau kita bacanya mansub ya khalanya fi'il madhi. Kalau kita bacanya majrur khalanya adalah huruf jar ya. Naam. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili ala taqdiri ala taqdi ini apa nih? Taqdiru ini apa taqdiri ini? Ini takdirina ya, karena kan takdirnya ada banyak tuh di atas ya. Ya, naam. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili ala taqdira ini ya, karena ini ada dua. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il ala taqdiraini fi mahalli nasbin ala al-hali ay mujawizan Zaidan aw ala dharfiyati ay waqta khuluwi Zaidin ya. Dan jumlah dari fi'il fa'il atas dua takdir ya. Takdir yang pertama di mahal nasab sebagai hal ya, takdirnya ya hadaral asdiqa'u mujawizan Zaidan, atau takdirnya sebagai dharab. Ya, hadaral asdiqa'u waqta khuluwi Zaidin ya. Kayak gitu. Nah, ini pembahasan yang cukup mendalam ya. Ya, tidak perlu kita hiraukan. Yang penting kita tahu bahwasanya kalau khala ada dan hasya ya, itu bisa kita anggap fi'il, konsekuensinya setelahnya mansub sebagai maf'ul bih, bisa kita anggap huruf jar, konsekuensinya setelahnya majrur dengan huruf jar. Wa taqulu qawmal qawmu ada Muhammadan aw Muhammadin wa hasya aliyan aw aliyin. Ini typo ya, harusnya wa hasya aliyan aw aliyin. Wa i'rabuhuma ka i'rabil jumlatis sabiqati. Dan i'rab keduanya itu seperti i'rab jumlah yang sebelumnya ya. 6. Kemudian keadaan yang kedua berkaitan dengan mustasna dengan khala ada dan hasya. Fa in iqtaranat khala aw ada aw hasya bi lafdhi ma mislu qomal qomu ma khala Muhammadan aw ma ada aliyan aw ma hasya bakran wajaba nasbul mustasna lita'ayuni anna hadhil adawata afwan anna hadhil adawati af'alun. Lita'ayuni anna hadhil adawati af'alun hina idin lianna ma huna masdariyatun fala tadkhulu illa 'ala al-jumlatil fi'liyati wa ja'alaha zaidatan ya ba'id. Gimana ini? wa ja'alaha zaidatun, baidatun harusnya. Ini wa ja'alaha zaidatan baidatan gitu ya. Maka jika khala ada dan hasya bersambung dengan lafaz ma, contohnya qamal qamu ma khala Muhammadan au ma ada aliyan au ma hasya bakron, maka wajib menasabkan mustasna. Karena kalau begini sudah memastikan bahwasanya ini adalah adat-adat fiil ketika itu. Karena ma di sini adalah ma masdariyah. Dan yang namanya ma masdariyah tidak masuk kecuali atas jumlah fi'liyah. Maka dia menjadikannya sebagai ziyadah. Ya. Jadi ma di sini adalah ma masdariyah. Ya. Yang namanya ma masdariyah itu ya hanya masuk kepada fiil. Jadi kalau ada ma, memastikan kalau itu adalah fi'il. Nggak boleh dibaca qomal qomu ma khola Muhammadin, nggak boleh. Karena kalau ada ma, sudah pasti kholanya fi'il. Ya. Karena ma masdariyah tidak masuk kepada huruf jar. Sehingga kalau ada ma, sudah pasti dia adalah fi'il, bukan huruf. Nggak boleh dibaca majrur. Taib. Kemudian al-mustasna bi laisa wa la yakunu. Mustasna dengan laisa dan la yakun. Mislu qomal qomu laisa zaidan. Wa hadarat talamidu la yakunu wahidan. Fayajibu nasbul mustasna hina idin ala annahu khabaru laisa wa la yakunu. Wasmuha dhamirun mustatirun nujuban kama taqaddama fi khala wa ada wa hasya. Mustasna dengan laisa dan la yakun. Contohnya qamal qawmu laisa zaidan. Dan ya berdiri kaum selain Zaid. Wa hadarat talamidu la yakunu wahidan. Telah hadir para murid ya, kecuali satu. Maka wajib menasabkan mustasna ketika itu. Karena dia sebagai khobarnya laisa dan khobarnya la yakun. Adapun isimnya dhamir mustatir secara wajib sebagaimana yang telah terdahulu dalam pembahasan khala ada hasya. Jadi tadi kan waktu kita bahas khala ada hasya itu dikatakan failnya dhamir mustatir, takdirnya itu banyak, ada takdirnya itu ada yang alal badil madlul, ada juga yang mengatakan yaudu ala ismil fa'il mafhum ya, atau yaudu ala masdaril fi'li ya, jadi banyak versinya. Oh berarti tadi ada takdiri ini ya afan ya, karena takdiri ada 3. Nah, baik. Kemudian yang terakhir al-mustasna bi ghairi wasuha mislu qamal qawmu ghaira Muhammadin wa siwa aliyin wa maqama al-qawmu ghairu Muhammadin wa siwa aliyin wa maqama ghairu Muhammadin wa siwa aliyin. Contohnya qamal qawmu ya berdiri kaum selain Muhammad dan selain Ali. Maqama al-qawmu ghairu Muhammadin, tidak berdiri kaum selain Muhammad dan selain Ali. Maqama ghairu Muhammadin wa siwa aliyin, tidak berdiri selain Muhammad dan selain Ali. Fal mustasna huna majrurun daiman bil idhafati. Nah ini kesusahan dari ghair, siwa, suwa, dan sawa. Ya, mustasnanya majrur daiman, selalu majrur, dijarkan karena dia sebagai mudhaf ilaihi. Wa ghairu wa siwa huna tu'rabani i'rabal mustasna bi illa. Dan ghair dan siwa di sini di'irab dengan i'rab mustasna dengan illa. Jadi kalau kita bahas illa, kan bahas illa itu kalau sempurna positif wajib mansub, sempurna negatif bisa mansub bisa badal. Kalau tidak sempurna negatif tergantung amilnya. Itu berlaku juga pada ghair, siwa, suwa, sawa. Bedanya kalau illa aturannya berlaku untuk mustasna, sementara kalau ghair, siwa, suwa, dan sawa aturannya malah berlaku untuk istisnanya. Kenapa? Karena istisna di sini adalah isim, sehingga yang namanya isim itu kan menerima i'rab mu'rab, sehingga hukumnya berlaku untuk istisnanya. Jadi yang wajib mansub, yang bisa mansub bisa badal, justru malah ghair, siwa, suwa, dan sawanya. Sementara mustasnanya, apa yang ada setelah ghair, siwa, suwa, sawa, semuanya dijarkan ya. Nah, fa yunsabani wujuban fil misalil awwali wa yunsobani au yu'rabani 'ala al-ittibai fil misal tsani wa yakunani 'ala hasabi ma yaqtadhihi al-'amilu fil misal al-akhiri. ay annahu yajibu nasbu ghair ay annahu yajibu nasbu ghairi wasiwa idza kana al-kalamu musbatan wa dhukira al-mustasna minhu wa yajuzu nasbuhu ma'al al-istisna'i aw ittiba'uhuma lil mustasna minhu 'ala al-badaliyati idza kana al-kalamu manfiyan wa dhukira al-mustasna minhu wa yurbani 'ala hasabi mawqihima min al-kalami idza kana al-kalamu manfiyan wa lam yuzkar al-mustasna minhu. Baik, panjang juga ya. Dan ghairu dan siwa di sini di i'rab dengan i'rab mustasna dengan illa ya, tadi yang Anda bilang. Jadi kalau pada illa aturannya berlaku untuk mustasnanya, sementara pada ghair, siwa dan teman-temannya berlaku justru untuk istisnanya. Maka keduanya yaitu ghair dan siwa dinasabkan secara wajib pada contoh yang pertama. Ya, contoh yang pertama tadi misalnya qomal qaumu ghaira ghaira Muhammadin ya. Atau qomal qawmu siwa Muhammadin. Kemudian dan dinasobkan atau di'irab atas ittiba ya, tawabi pada contoh yang kedua. Contoh yang kedua kan berarti sempurna negatif. Ya maqomal qawmu bisa ghaira Muhammadin atau maqomal qawmu ghairu Muhammadin. Kalau siwa berhubung siwa diakhiri alif seperti ini maka dia nggak ada bedanya ya. Maqamal qawmu siwa Muhammadin. Jadi mau kita anggap dia mansub ataupun badal sama-sama siwa bacanya karena ada alifnya. Dan keduanya itu tergantung apa yang dikehendaki oleh amilnya pada contoh yang terakhir. Jadi maqama ghairu Muhammadin, ma ra'aitu ghaira Muhammadin, ma marartu bi ghairi Muhammadin. Artinya dia wajib ya, artinya wajib menasabkan ghair dan siwa apabila kalimatnya itu musbat itu nama lain dari mujab ya. Positif. Dan telah disebutkan mustasna minhunya ya. Artinya sempurna. Dan boleh menasabkan keduanya sebagai dengan istisna atau dengan mengikuti keduanya dengan mustasna minhunya karena sebagai badal apabila kalimatnya manfi ya negatif wadukar mustasna min dan telah disebutkan mustasna minhunya artinya sempurna dan keduanya di i'rab tergantung dari kedudukan keduanya di kalimat apabila kalimatnya itu negatif dan tidak sempurna ya dan tidak disebutkan mustasna minhunya. Jadi itu aturan berkaitan dengan ghair, siwa dan temannya itu suwa dan sawa. Ya, itu sama seperti illa, bedanya kalau illa kaidahnya itu berlaku untuk mustasnanya, sementara kalau ghair, siwa, suwa dan sawa kaidahnya berlaku untuk istisnanya. Jadi dia bisa mansub ya, bisa badal ya, bisa tergantung amilnya ya. Naam. Qala sahibul ajurmiyyati fal mustasna bi illa yunsabu idza kana al kalamu tamman mujaban. Nahwu qamal qawmu illa Zaidan wa kharajan nasu illa Amran. Berkata pengarang kitab Al-Ajurmiyyah Ibnu Ajurmasun Haji rahimahullah ta'ala, mustasna dengan illa dinasabkan apabila kalimatnya sempurna dan positif. Contohnya qamal qawmu illa Zaidan. Berdiri, ia telah berdiri kaum kecuali Zaid, kharajan nasu illa Amran. Telah keluar manusia kecuali Amr. Wa in kana al-kalamu manfiyan tamman jaza fihi al-badalu wan nasbu 'ala al-istisna'i nahwu ma qama al-qawmu illa Zaidun wa illa Zaidan. Dan jika kalimatnya itu negatif dan tidak sempurna sempurna ya. Jadi kalau tadi kan sempurna positif, ini kalau sempurna negatif, maka boleh badal, boleh juga dinasabkan dengan istisna'nya. Contohnya ma qama al-qawmu illa Zaidun ini sebagai badal, ma qama al-qawmu illa Zaidan ini sebagai mustasna mansub. Wa in kana al-kalamu naqisan kana ala hasabil awamili. Nahwu ma qama illa Zaidun wa ma darabtu illa Zaidan wa ma marartu illa bi Zaidin. Dan jika kalimatnya itu tidak sempurna, naqis tidak sempurna, maka dia tergantung amilnya. Contohnya ma qama illa Zaidun, dia marfu sebagai fa'il, ya tidak berdiri kecuali Zaid. Wa ma darabtu illa Zaidan, tidak aku pukul kecuali Zaid. Zaidan mansub karena maf'ul bih. Ma maratu illa bi Zaidin. Aku tidak berpapasan kecuali dengan Zaid. Sini Zaidin adalah isim majrur. Wal mustasna bi ghairi wasiwan wasuwan wasawa majrurun la ghairu. Dan mustasna dengan ghair siwa suwa dan sawa dijarkan tiada lain. Jadi kalau mustasnanya dijarkan, sementara ghair siwa suwa sawanya dihukumi seperti hukum illa, ya. Artinya kalau sempurna positif, ghairnya itu mansub. Kalau sempurna negatif, boleh masuk, boleh badal. Ya, kalau tidak sempurna negatif, tergantung amilnya. Wal mustasna bi khala wa'ada wa hasya yajuzu nasbuhu wa jarruhu. Dan mustasna dengan khala ada dan hasya, boleh menasabkannya, boleh menjarkannya. Nahwu qamal qamu khala zaidan wa zaidin, wa'ada amran wa amrin wa hasya bakran wa bakrin. Contohnya, berdiri kaum kecuali Zaid. Ya, ini boleh baca khala zaidan. Zaidan kita baca Zaidan sebagai maf'ul bi mansub. Ya, karena kholanya fi'il. Tapi kalau kita bacanya qamal qamu khala Zaidin, jelas Zaidin di situ sebagai isim majrur karena kholanya adalah huruf jar. Ya, demikian. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.